Manchester United harus menyerah dengan skor mentereng 0-5. Dari Liverpool di pekan ke-9 Premier League 2021-2022 yang digelar di Old Trafford. Mohamed Salah menjadi bintang kemenangan Liverpool dengan mencetak hat-trick dan dua gol lainnya diciptakan oleh Naby Keita dan Diogo Jota. Man United sebenarnya bisa mencetak gol di menit 52 melalui aksi Cristiano Ronaldo. Namun setelah melihat VAR, wasit membatalkan gol tersebut karena Ronaldo sudah dalam posisi offside. Tertinggal 5 gol, pemain Man United mulai frustasi, beberapa pemain mendapat kartu kuning. Bahkan Paul Pogba yang baru masuk di babak kedua mendapat kartu merah langsung di menit 59 setelah melakukan tackle keras ke Naby Keita. Rasa frustrasi Ronaldo, ya, laga sempat memanas saat memasuki masa injury time. Cristiano Ronaldo melampiaskan kemarahannya dengan menendang Curtis Jones saat berebut bola. Padahal saat itu posisi Jones sudah terjatuh, para pemain Liverpool langsung bereaksi keras terhadap Mr. Ronaldo. Wasit Anthony Taylor pun memberi kartu kuning untuk pemain asal Portugal tersebut. Berkat hasil ini, Liverpool berhak kembali ke peringkat 2 klasemen sementara dengan perolehan poin 21. Sedangkan Manchester turun ke peringkat 7 dengan poin 14.